Berenang merupakan olahraga yang digemari oleh banyak orang. Tapi, jika berenang terlalu lama, seringkali ada yang aneh dengan jari tangan. Kita mungkin pernah melihat jari tangan mengerut setelah berenang terlalu lama. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Jari tangan mengerut karena terlalu lama berenang bukanlah kondisi yang berbahaya. Kondisi ini merupakan proses alami tubuh untuk mempertahankan keutuhan kulit. Menurut ahli dari University of Erlangen, Jerman, berenang dalam waktu lama dapat membuat lapisan terluar dari sel kulit membesar, bahkan hingga 2 atau 3 kali lipat. Selain itu, jari tangan mengerut bisa disebabkan oleh keratin. Keratin ini adalah struktur kompleks protein yang berada di lapisan terluar dari sel-sel kulit. Kondisi ini akan segera kembali normal setelah selesai berenang. Lalu, kenapa hanya bagian jari tangan dan kaki saja yang mengerut? Peneliti menyebut bahwa lapisan luar kulit masih tertambat pada lapisan kulit di bawahnya, yaitu bagian yang tidak menyerap air. Oleh sebab itu, peningkatan penyerapan volume air dari lapisan kulit luar ini akan menempel pada lapisan bawah kulit yang tebal. Sehingga, tidak semua bagian kulit di tubuh akan mengerut saat terendam air. Ketebalan lapisan luar kulit bervariasi. Bagian tertipis ada di wajah, sedangkan tertebal ada di telapak tangan dan kaki. Karena itu, kedua area tersebut akan mengerut setelah berenang terlalu lama.